Match kali ini Minda punya tips menggunakan tenun Sumba untuk kegiatan sehari-hari. Yang pertama, kamu bisa gunakan kain tenun berukuran sedang ini sebagai hijab. Lalu padukan dengan long outerwear berwarna polos dan manset sebagai dalamannya. Untuk celana, kamu bisa pilih culotte pants dan gunakan sandal jenis thick soles atau sol tebal sebagai alas kaki. Terakhir, pakai tas punggung kecil sebagai tempat perlengkapanmu. Pilihan kedua, kain tenun juga bisa kamu gunakan sebagai rok atau bawahan. Untuk gaya ini, kamu bisa padukan dengan kemeja berwarna putih dan square hijab dengan warna senada. Jam tangan, gelang, serta handbag bisa juga loh menjadi aksesoris pilihan. Dan lengkapi dengan alas kaki berjenis high heels. Nah, ini alternatif yang terakhir. Bila kamu memilih kain tenun berukuran besar, kamu juga bisa gunakan sebagai outer. Padukan kemeja berwarna putih polos dan culotte pants. Serta pashmina berwarna senada. Woody watch bisa jadi pilihan yang cocok sebagai aksesorinya. Dan sendal jenis thick sole atau sole tebal sebagai pelengkapnya.